Pagi guys, selamat datang lagi di channel Ucuk Food ya. Ini adalah hari Minggu ya guys. Ini mumpung saya libur juga, nggak kerja ya. Oke, kita kesempatan untuk nyari kuliner lagi ya guys ya. Karena pas libur kayak gini tuh waktu yang asik buat cari kuliner ya. Oh iya, hari ini cuacanya agak mendung ya guys. Ini ada di Jalan Tanjung ya, Kota Blitar. Oke guys, ya, yuk langsung aja nih ya, kita nyari nih. Oke guys, ini dia ya. Nah, ini ada kulinernya guys. Saya mau beli buah nih. Sebenarnya pengen banget, lama banget pengen beli buah di sini, tapi belum pernah kesampaian guys ya. Ini dia jambu kristal. Sudah ready belum mas? Hah? Sudah ready belum? 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 Sudah? Oke guys ya ini. Nah ini ada jambu kristal nih. Saya pengen banget beli di sini ya sebenarnya. Udah lama banget lewat mondar mandir lewat sini, tapi nggak pernah sempat untuk belok untuk beli di sini guys. Yuk langsung aja nih kita beli nih guys. Baru buka ya mas? Jam segini? Iya baru buka. Oh baru buka aja. Ini pedes nih. Ini nggak pedes mas. Satu porsi berapa mas? 10.000 mas. 10.000 ya? Ya. Rasanya apa aja mas? Ya pedes sama manis mas. Pedes sama manis, manis aja. Ya. Dua rasa aja. Iya. Satu porsi sih berapa jambu mas? Iya kadang dua mas. Kadang dua ya? Iya kalau yang tiga ini dua ya. Nah kadang dua. Kalau yang besar dia satu. Besar satu ya. Tergantung jambunya berarti ya mas. Jambunya. Buka setiap hari mas di sini? Setiap hari mas. Setiap hari? Iya. Dari jam? Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Jam 9 sampai 5 sore. Ini kedainya namanya apa mas? Hah? Kedainya namanya apa? Kak Miko mas. Kak Miko? Iya. Oh Kak Miko. Masnya sendiri ya Kak Miko? Hah? Masnya sendiri? Iya. Oh ya. Ini penjualnya namanya Kak Miko guys. Ini bumbunya apa mas? Dia manis. Manis ya? Ya. Ini kalau siang ada dinginnya nggak mas? Hah? Kalau siang ada SS-nya gitu? Iya ada. Pakai oh ada es pakai es. Ya. Belum nyampe. Oh belum nyampe. Ya. Berarti nunggu dulu ini. Ya nunggu dulu es. Itu nyampurnya mas ya, ya gitu ya. Udah lama mas jualan? Sudah 8 bulan mas, sekitar mas. 8 bulan di sini? Iya. Ini ada cabang atau sini aja mas? Ada mas. Ada cabang? Jalan Veteran. Jalan Veteran. Kalimantan. Jalan Kalimantan. Ya, Serengan. Serengat. Ya, Wates. Wates. Kediri ada. Kediri ada juga ya. Pare. Pare ada. Ada. Oh, berarti ini satu bus mas ya? Pakai grup kami mas. Oh, pakai grup? Iya. Franchise itu kita? Bukan? Franchise gitu bukan? Enggak mas. Enggak? Iya, yang soalnya ini dagangnya orang Palembang semua. Oh, Palembang semua. Jambu apa? Jambu kristal ya mas. Jambu kristal? Iya. Jambu dari sini atau dari mana mas? Dari Kebumen mas. Dari Kebumen? Dari Kebumen. Berarti ini nunggu esnya dulu mas ya? Iya. Buat biar dingin ya? 10.000. Maksudnya namanya siapa mas? Hah? Mas, Mas Wawan. Mas Wawan. Oh. Ini Kak Miko. Kak Miko. Kedainya Kak, namanya Kak Miko guys. Ini mas ya. Satu grup itu berarti dropshipnya jambu itu satu truk itu ya? Iya mas. Oh gitu. Nanti dibagi-bagi dari Surabaya. Oh, oh dari Surabaya. Oh, oh dari Kediri. Pare. Oh itu yang grup-grupnya itu. Ya. Oh gitu. Tapi yang dagang jambu ini seluruhnya orang Pare semua. Berarti ini stoknya setiap hari selalu ada mas ya? Selalu ada. Selalu ada ya. Gak pernah sampai kekurangan gitu ya? Oh gitu. Itu karena akan pakai grup kan, kalau kurang jambu dari Kediri, saya bantu dari sini. Oh pernah kalau kekurangan jambu dari Kediri sana, didatangkan dari sini? Oh gitu. Kalau sini kekurangan, datangkan dari Kediri? Oh gitu, saling membantu gitu mas ya? Iya gitu. Kalau nggak gitu mas, nggak dapat. Iya. Iya mas.
Ini enaknya dewa kan pas dinginnya atau pas kayak gini udah enak mas? Dingin mas sebenarnya. Dingin ya sebenarnya enaknya. Karena berhubung cuaca masih dingin ini. Oh iya, ini habis hujan nih mas ya. Loh masnya asli sini atau asli orang Medan? Saya Palembang mas. Oh Palembang. Oh Palembang nih masnya ya. Jadi saya orang Medan. Tapi seorang orang Medan? Iya. Wah orang Medan guys. Nah, mas Wawan ini. Ini bisa pesan online gak mas? Hah? Online bisa gak? Saya nggak melayani online mas. Oh berarti offline aja nih ya? Iya. Oh berarti offline aja guys. Jadi kalau mau ini harus datang ke sini, kedainya iya. Langsung nih. Dari dulu dua rasa ini aja mas? Iya. Dari pertama buka? Hmm. Rasa-rasa kayak jagung gak ada mas ya? Gak ada mas. Gak ada ya? Bisa memanis aja nih. Paling rame rasa apa mas yang dibeli? Pedes mas. Pedes ini ya? Tutupnya jam berapa mas? Kalau jam 5 mas. Jam 5? Iya. Oh, jam 5. Berarti gak sampai malam ya mas ya? Iya. Ini barusan buka nih guys. Ini bawa berapa jambu mas sehari ini? Ini bawa 20 mas. 20 jambu? Iya. Apa 20 kilo? 20 kilo jambu. 20 kilo. Itu sih berapa mas? Hah? 20 kilo itu jambunya? Porsinya itu 100 porsi mas. Itu untuk 100 porsi. Ada berapa jambu? Kalau jambunya nggak tentu mas, gantung besar kecilnya. Oh besar kecilnya. Kadang ada yang 4 kilo. Oh, ada 4 kilo ya. Gitu. Tapi patokan kita per kilo aja dia. Per kilo aja. Berarti enak mas ya kalau ya. Patokannya per kilo ya. Kalau yang kecil-kecil gini ini 4 kilo ini mas. Kecil-kecil kayak gini? 4 kilo. 4 1 kilo. Ya. Oh gitu ya berarti. Kalau 2 jambu, setengah kilo berarti mas ya? Iya. Oh berarti ya, banyak mas ya berarti ya? Hah? Satu porsi dapatnya banyak ya? Lumayan juga mas. Iya. Iya. Kan satu porsi kan 2 jambu ya kadang ya? Iya. Kalau besar satu jambu. Jambu gak besar. Kalau ini kebanyakan sebenarnya satu porsi. Satu porsi? 2 jambu kalau gitu. 2 jambu, oh gitu. Berarti dapatnya banyak juga mas ya? Iya. Tapi masih untung mas ya, kalau alhamdulillah mas. Alhamdulillah untung ya. Sekarang udah agak kurang mas. Agak kurang. Kurangnya kenapa mas? Maksudnya kurang pembelinya atau gimana? Viralnya ini nggak lama mas. Oh viralnya nggak lama. Biasanya dia 3 bulan 4 bulan viralnya itu. Viral. Selama buka ini 100 kilo mas per hari. Pertama buka. Oh berarti selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Oh berarti ini ada lonjakan keturunan gitu mas ya? Karena hubung kita Indonesia ini kan kalau namanya makan baru kan pasti ramai. Iya, penasaran kan gitu mas ya? Karena sini udah lumayan lama, 8 bulan. Biasanya kami pindah-pindah kota mas. Oh gitu, berarti di sini itu nanti kedepannya gimana? Pindah. Oh ada pindah tetap ya? Pindah. Oh gitu. Kota lain. Gitu. Biasanya kami pernah target setiap kota itu 5 bulan. Oh targetnya maksimal itu? Maksimal 5 bulan. Maksimal 5 bulan. Nah, karena berhubung Blitar ini banyak peminatnya jadi agak bertahan 8 bulan. Oh ini berarti termasuk rekor terlama? Iya di sini. Oh di Blitar terlama mas ya? Bekasi aja kemarin cuma 4 bulan. Bekasi 4 bulan? 4 bulan. Oh. Blitar paling lama. Ini banyak kota di Indonesia yang saya datangi Blitar yang agak lama. Blitar yang agak lama. Wah berarti termasuk antusiasnya masyarakat itu tinggi mas ya? Iya. Karena ekonomi sini lumayan agak bagus kan. Oh sini bagus ya termasuk mas ya? Beragam ekonomi sih. Beragam. Telur, susu, karena. Tapi dengan harga 10.000 itu kemahalan nggak mas? Kalau bagi orang sini enggak. Enggak lah ya. Enggak. Sebanding dengan yang diberikan ya. Diberikan. Sini kan karena berhubung ekonominya agak lumayan bagus kan, jadi orang pun enggak mikir, enggak mikir kalau masalah harga tuh jadi kendala gitu. Biasanya 5 bulan dulu wajib pindah kami mas. Oh, ada target emang ya mas ya? Wajib pakai target kan, karena apapun makanan di Indonesia viralnya nggak lama mas.
Oh gitu. Bisa dikumpulan. Oh, oh. Berarti itu bisa diprediksi sebelum ya. Sebelum terjun itu ya. Sudah diprediksi dulu. Nah. Oh gitu. Macam Bandung, Bekasi, Jakarta, Medan, Aceh. Jawa Tengah ada, Mas? Hah? Ada Jawa Tengah. Seluruh Indonesia ini ada yang jambu. Oh, jambu kristal ini ada ya. Oh, seluruh gitu. Indonesia. Hampir setiap kecamatan, Mas. Hampir setiap kecamatan. Jadi dagangnya orang Palembang semua. Oh, aslinya yang jualan-jualan itu orang Palembang. Orang Palembang semua. Orang Palembang juga. Tapi aslinya jamunya dari sini juga, Mas, ya? Dari Jawa, ya? Dari Kebumen, Mas. Dari Kebumen, hmm. Semuanya yang didistribusikan? Dari Kebumen. Dari Kebumen. Oke. Okay. Kemarin kan ini kan dari Cina, ini sebenarnya jajan Thailand. Loh, ini jajan Thailand? Wah, ya. Keren ini, guys. Berarti ini street food Thailand, nih. Dibawa di Indonesia, nih. Jajanan Thailand. Dulu ini diekspor, Mas. Oh, diekspor? Iya. Dari Indonesia, nah. Nih? Diekspor, kah? Enggak. Ini barang impor ini. Loh, ini barang impor? Ya. Oh, gitu. Oh, dari Cina diekspor ke Indonesia. Dari Cina di Indonesia? Iya. Oh, gitu. Karena berhubung ini banyak kotanya dari Cina, jadi Indonesia ini nanam sendiri. Oh, akhirnya budidaya sendiri. Ya. Dan bisa menghasilkan produk sendiri, ya, Mas, ya? Berarti ini hasil karya Indonesia, Mas, ya? Indonesia. Asli Indonesia, ya. Berarti petaninya ada di Indonesia? Indonesia. Oke. Sekarang di Jember udah ada, Mas. Loh, Jember udah ada? Mulai Jawa Timur di Jember? Iya. Oh, gitu. Karena di Jawa Timur itu udah habis lokasinya. Jawa Kebumen udah habis lokasi. Sekarang dia pindah ke Jember. Oh, gitu. Jember. Sampai habis, Mas, ya, sana, ya? Iya. Udah, mayoritas petani banyak ini, Mas. Mayoritas banyak? Oh, gitu. Gimana ya? Untuk Jawa Timur aja sekian ton itu, Mas. Oh, ini produksinya? Iya. Outputnya gitu, ya? Iya. Surabaya nanti sekitar 5 ton, di Blitar ini nanti 2 ton, ya. Dibagi seluruh khusus untuk Jawa Timur aja ya, maksimal 100 ton. 100 ton? Per hari. Per Jawa Timur ini? Iya, dibagi. Nah, itu per hari, Mas? Per hari. 100 ton? Iya. Wow, keren ya. Kemarin aja Blitar ini 15 ton per hari. 15 ton per hari, rekor itu, Mas, ya? Iya, itu. Wow. Selama 3 bulan tadi. Selama 3 bulan waktu awal-awal ya, buka itu. Lagi ramai-ramainya kan. Karena satu lokasi kayak gini 100 kilo habisnya. Wah, keren, Mas, ya. 100 kilo tuh, wah, termasuk banyak loh, ya. Tapi enggak lama dia. Enggak lama. 2 bulan tuh udah mulai agak normal gitu. Berarti ini termasuk udah tambahan, Mas, ya, kalau untuk jualan di sini udah tambahan ini. Waktunya, durasinya. Lumayan mencapai rekor kita ini. Iya, termasuk kita. Iya, bagus, ya, Mas. Termasuknya itu kan 2 kali lipatnya di Bekasi, ya? Ya. Bekasi cuma 4 bulan loh bukanya. Di sini sampai 8 bulan, guys. Wah, keren sekali ini. Salut nih sama warga Blitar nih, ya. Masuknya rekor. Berarti ke depan nanti rencana tetap ini, Mas, ya, nyari lokasi lain, ya? Dalam bulan ini target Ponorogo, Mas. Ponorogo sini. Ponorogo, ya. Oh, sini. Berarti semua kru yang di sini, tidak, tim di sini, diangkut semua? Nah, oh, gitu. Sekarang baru buka di sana, baru 3 meja. Baru 3 meja? Titik, 3 titik, ya? Tiga titik. Tiga titik, ya. Ponorogo, Pacitan, nanti masuk sana. Itu masih yang belum, Mas, ya? Yang gitu. Masukin. Berarti itu terdata, Mas, ya? Hah? Distribusinya itu yang jualan terdata, ya? Terdata. Berarti nanti kalau ada apa-apa nanti bisa koordinasi sama wilayahnya gitu. Jadi suplai jambu kan suplai jamunya juga enak gitu, ya, kalau bisa termanajemen gitu, ya. Jambu ini nggak bisa tahan lama, Mas. Satu hari? Dia maksimal ini ketahanannya cuma 4 hari. Oh, 4 hari doang. Dia kalau udah nggak layak gitu, gimana, Mas, ciri-cirinya? Busuk atau menguning gitu, Mas? Dia menguning, tapi nggak enak. Menguning, masa, tapi ya. Udah nggak enak, ya? Makanya kami mesti pakai grup. Pakai grup, untuk menjaga kualitas ya, juga, Mas, ya. Kalau barang kita masih banyak, kita lempar sama. Lempar, gitu. Jadi nggak sampai nandu-nandu gitu, Mas, ya. Jadi nggak. Nanti mereka itu busuk lah kita. Iya, jadi barang kan terus fresh, terus, kan gitu, iya. Mas. Mungkin dalam bulan-bulan ini kami pindah. Oh, dalam bulan-bulan ini masih ada rencana, Mas, ya? Masih rencana. Oh, masih rencana persiapan ini, ya. Persiapan mau pindah, guys. Ya, so buat kalian nih, guys,
yang lagi lewat nih jalan Tanjung, mumpung ini masih belum pindah nih ya. Nah, kalian bisa nih nyobain ke Jambu Kak Meko nih. Oke. Oke Mas, terima kasih ya udah dibolehin untuk wawancara ya. Nanti apa diupload ini, Mas? Ini diupload di YouTube boleh Mas? Ah, boleh. Boleh. Channelnya namanya Ucup Food. Ucup Food. Ucup Food. Ucup Food. Oke Mas, terima kasih ya, semoga kalau ada pembukaan cabang lagi bisa penjualan bagus terus ya. Oke Mas, terima kasih ya. Ucup Food ya namanya. Ucup. Pakai U ya. Ucup Food. Ucup Food. Makasih Mas. Oke guys, ini dia ya hasil kita beli jambunya tadi ya. Yuk kita cobain nih guys ya. Ini rasanya pedas manis ya, ada pedasnya cuma dikit ya guys, karena saya juga kurang begitu suka sih pedasnya. Oke guys, ini dia, yuk langsung aja kita buka guys. Dah, ini dia. Ini terlihat glowing gitu ya guys ya. Yuk kita cobain guys. Bismillah. Seger guys. Seger. Tapi ini karena tadi belum ada esnya ya. Kalau udah ada esnya itu lebih seger lagi nih. Ya. Emang gitu nih guys, yuk. Ini kita coba lagi guys ya. Satu kali lagi nih. Oke guys, enak. Oke, kesimpulannya untuk harga 10.000 nih ya. Ini worth it banget nih ya. Nah, ini buat kalian yang pengen nyobain, langsung aja bisa datengin ke kedainya guys, dan langsung aja ini beli ya, mumpung tadi kita sudah dijelaskan tentang rencana akan pindahnya kedai Jambu Kristal ini ya guys. Ini salah satu kedai yang besar ya, maksudnya besar itu franchise nya atau grupnya itu besar. Ini satu supplier ya, satu supplier yang mendistribusi Jambu Kristal ini guys, yang ada di Blitar ini salah satunya. Itu sebenarnya itu menyebar ke seluruh Indonesia ya, tapi yang di Blitar ini salah satunya. Dan ini di Blitar ini itu estimasi atau durasinya jualan di sini itu udah melampaui dari target ya guys. Targetnya itu 5 bulan, tapi di sini udah bisa mencain rekor sampai 8 bulan. Dan ini di sini masih ada transaksi jual beli gitu ya. Maksudnya itu masih laku, masih ada pemasukan gitu guys ya. Nah, seperti itu. Nah, ini langsung aja nih guys ya. Untuk kesimpulannya seperti itu, biar tidak panjang kali lebar lagi nih ya saya neranginnya. Oke guys, gitu aja untuk liputan dan review singkat pada hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Saya akhiri. Assalamualaikum. Bye-bye.